Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam DRC Toys pada petang ini, geng. So, depan korang sekarang ni kita ada satu barang baru yang mendarat, geng. Kita ada UDRC, UD Power sama je, UDRC. Yang kali ni dia datang lain daripada dia lain. Dia datang off-road punya cutting lah. Dia datang tragi punya. So, model dia, dia datang dengan 1202 model dia. Boleh nampak yang kita datang sekarang ni. So dekat kotak ni dia tulis 4x4 headline dengan berskala 1.12 saja kan. Saja kan. 1.12 dan dia ada ASP ni lah. Ni gyro lah, lebih kurang lah. So bahagian belakang kotak semua sama lah, lebih kurang. So kat sini, okey kat sini kau boleh nampak dia datang dengan aluminium chassis geng . Aluminium chassis, LED light bar. Dia ada light bar lah. Siap ada lampu. Dan juga all terrain tyre, hydraulic shock absorber. Dan juga yang ini paling penting dia ada metal gears. Metal gears. So memang tahan lasak lah geng . Memang tahan lasak. Dan juga dia claim juga untuk waterproof EAC . Dia dah waterproof kan EAC dia berserta dengan gyro. Ini special sikit untuk UDRC geng. So jom kita unboxing satu-satu dulu geng. Let's go. So inilah dalam kotak dia. So dia bagi remote macam biasa remote. Okay, dalam kotak. Okay, dalam kotak remote, dia bagi remote dan juga charger lah dia bagi. Berserta dengan charger. Ini remote dia, kau boleh nampak. Remote dia macam-macam . Kau boleh on off lampu semua kat sini, tak ada masalah. Ini charger dia berserta dengan tools lah untuk buka tayar ataupun macam-macam lah. Berserta dengan pin spare dia bagi. Ni manual dia pula geng. Ni operating instruction lah. So macam-macam kat sini lah. Make sure korang baca dulu lah kalau ikut kan. Baca dulu, biasa kita terus dapat tak payah baca manual pun tak apa. Okey, ini dia geng. Ini dia UDRC 112. Ini dia UDRC 112 tragi geng . Memang cantik. Memang lawa, memang padu tuan-tuan. So untuk body dia kau boleh nampak belakang sekali dia datang dengan wheelie bar. So kalau ada ada wheelie bar ni confirm dia wheelie ni. Yang ni dia datang unik sikit pin dia. Pin dia dah dilengkukkan begini. So senang lah kalau kau nak tarik keluar masuk keluar. Senang lah. So jom kita tengok spek dia pula. Make sure sebelum kau buka ni jangan buka terus habis ni, body dia takut wire untuk lampu ni putus. So be careful lah. Hati-hati lah kat sini. So dalam dia kau boleh nampak. Okay, ni motor. Ini dia unik sikit sebab motor dia belah tengah dan EAC dia tengah. Dan wire motor dia pun agak unik geng . Nampak special. Bahagian tepi, bateri. So servo dia pelik juga. Servo dia belah sini atas . Nampak? Kau boleh nampak . Memang cantik geng. Dengan mono shock absorber untuk adjustable semua memang cantik geng. So bahagian bawah dia ceklim tadi alloy, memang betul lah alloy. Kau boleh nampak . Alloy bahagian tengah ni memang dia dah siap alloy kan geng. Memang cantik . So jom. Okay geng, jom kita test. Kita on. Wow. Dah ada lampu . Atas dengan bawah ada lampu geng. Go. Okay, do.